Ya dulur, inilah trotoar yang sedang tren, yang sedang viral di awal tahun 2023, yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dan ini dinamakan dengan Malioboro dulur. Ini tampak banyak sekali warga yang bersanteria di jalan atau di sepanjang jalan apa ini? Dan alhamdulillah lalu lintas pun terpantau aman terkendali dulur. Meskipun banyak sekali warga yang sedang bersanteria. Semua parkir tertata dengan rapi lho. Monggo silakan dulur-dulur dimanapun Anda berada yang penasaran dengan bagaimana sih bentuknya Malioboro, silakan hadir. Tinggal panjenengan ketik yang ada di Google, Malioboro Bojonegoro. Wis matur suwun lur, aku tak mangan sarimi. Wah, iki ternyata nih kene yo enek do kari piring lur. Dan menurut info yang beredar bahwa tadi malam Bupati Bojonegoro ikut berkunjung di Malioboro sini dulu. Monggo-monggo silakan hadir. Dibuka 24 jam. Mulai pukul 00 sampai jam 12 malam. Nih. Pemandangan yang sangat menakjubkan untuk kita semuanya dulu. Ada dokar lagi lur. Untuk jalannya sangat bagus sekali. Karena dikasih klip-klip, lampu klip-klip lur. Ning ratane nek lampu klip-klip. Iki nek saya bengi malah saya tambah apik lur. Untuk Anda yang kebetulan berada di sekitaran sini, jangan lupa untuk merasakan bakso Pak Lur. Sedia bakso biasa, bakso jumbo, mie ayam tumpang. Ya inilah bakso Pak Nur lur. Pengunjungnya alhamdulillah ramai sekali karena berada di tempat yang sangat strategis. Nah itu ada pelanggan dari luar Jawa. Pesen apa lele? Kotong ini pesen apa sampean? Delok-delok. Wis lur, matur suwun lur. Wah, ini ternyata dapat juara nomor 2 lur. Ternyata Pak Supanur dapat juara nomor 1 lomba PKL Matoh kawasan Pasar Kota. Luar biasa. Ini mesti rasanya sangat luar biasa lur. Dan juga mendapatkan juara umum lur, 1 juta rupiah. Lah ini lur untuk menu makanannya lur. Ada bakso jumbo, ada bakso biasa, ada mie ayam tumpang, ada juga mie ayam biasa. Untuk minumannya lur, ini sangat bervariasi. Ada es melon, es teh, jeruk teh hangat, dan juga jeruk hangat. Untuk harganya pun juga sangat terjangkau kau lur. Ini ada gambar-gambar bareng lur. Wis mlebu radar lur iki lur.
Wah, jos tenan lho. Piagam penghargaan gelar pemberdayaan pedagang informasi lho, namanya Pak. Tempatnya pun juga sangat bersih polut. Terjaga akan kebersihannya. Nah, ini ada orang dari luar Jawa Timur lur sedang merasakan bakso. Dan bukan bakso lur, sari ini lur. Ini ayam. Wis ngono wae lur. Iki wetenge lagi ngeleh lur. Tak badok sih lur. Nah, jangan lupa dikasih caos. Selain caos yang perlu dimasukkan adalah kecap, jeruk nipis, sedok, bariku. Ojo lali moco dungo silur. Bismillah, Allahumma amin. Alhamdulillah es tehnya wis teko kabeh lur, karek main. Lur wis telas kabeh. Mie ayam 2 sama es teh 2. Ini teman kita sedang melakukan pembayaran lur. Cuma 20.000. 20.000. Murah meriah lur. Nah, ini sudah mulai habis lur. Jam segini alhamdulillah laris manis. Baksonya malah sudah habis. Loh, baksonya malah sudah habis. Oh, alhamdulillah. Makanya untuk Anda-anda yang mau merasakan, jangan sampai lebih dari jam 7 malam lur. Jam 7 malam kok telaten sampean. Ya wis ngono ae lur. Moga Bu.